Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Eri di channel Erbikis. Pada kesempatan kali ini, Erbikis mau mereview rumah tipe 30/60 ya ini teman-teman. Rumah klaster yang direnovasi bagian fasadnya dan dapurnya. Sebelum kita lanjut ke video tentunya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut bincang-bincang bersama pemborongnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ada Bang Pak Jambi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, yang direview, yang direnovasi apa aja ini, Pak? Kemarin kita renovasi bagian pasak depan sih ya. Carport depan, teras, sekalian sama kanopi juga ya. Kanopi juga. Nah, yang kita bahas nih, yang kemarin tuh berarti sebelum direnovasi seperti yang sebelah kanan ini ya. Yang itu ya. Belum ada tembok kiri-kanan. Nah, yang ini untuk pagarnya dulu, ini ukurannya berapa kali berapa? Pagar kita ukuran 180 kali 3 meter, Pak Eri. 180 kali 3 meter. Nah, untuk holonya pakai holo berapa kali berapa? 4 kali 6. 4 kali 6. Ya. Kalpanis ya tentunya ini untuk ya, ininya. Pakai plank wood atau GRC ya teman-teman. Ya, nah, yang sebelah kiri kenapa ini nggak pakai pagar minimalis juga? Nah, karena ini kita request ngikutin yang punya rumah sih, Pak Eri ya. Ikutin yang punya rumah, karena kebenaran yang punya rumah pengen pakai loster. Bawahnya pakai motif keramik batu alam. Nah, untuk ukurannya ini jarak dari lantai bawah ke sini berapa ini untuk keramik nah, ini? Jadi untuk ukuran jarak dari keramik ini ya, kan 80 cm. 80 cm. Nah, untuk loster kita pakai 80 cm. Biasanya 20 cm, jadi totalnya 180 cm. 180. Ini untuk losternya ukuran berapa kali berapa ini? Loster ya 20 kali 20 ya. 20 kali 20. Nah, untuk spesifikasi bangunan nih, untuk samping ini pemutak apa pakai apa material ini? Ini kita pakai hebel ya, bata ringan. Hebel, bata ringan. Bata ringan. Nah, untuk atapnya, Pak? Atap kita pakai baja ringan, pandek pasir. Untuk ketebalan apa itu? Baja ringan di berapa? Ketebalan baja ringan ini 0,75 peri. 0,75. Tapi ini yang saya itu aneh ya ini. Gimana? Ini yang apa baja ringannya itu kok hitam itu kenapa ini? Nah, iya deh. Ini kalau baja ringan hitam, ini sebenarnya request yang punya rumah, Peri. Yang punya rumah. Jadi kan yang punya rumah pengen kelihatan kayak holo, kan? Tapi untuk meminim budget, makanya kita pakai baja ringan. Cuma dicat aja sih. Unik ya. Berarti teman-teman ini aslinya baja ringan warna silver ya. Warna silver. Dicat ulang jadi warna hitam. Ya. Untuk ketebalan apa spandek apa spandeknya? Spandek pasir itu yang biasa 0,30. 0,30 standar ya. Standar ya. Nah, teman-teman. Boleh kita masuk review ke bagian dalamnya? Silakan. Untuk carportnya ukurannya berapa kali berapain Pak Jombi? Carport ini 3 kali 5, jadi panjang 5 meter, lebar 3 meter. 3 meter. Nah, untuk keramiknya ini ukuran berapa kali berapain? Ukuran pakai 40 yang 40. Ini khusus ya buat buat teras yang agak kasar. Yang agak kasar, jadi kendaraan nggak licin. Nggak licin, aman lah sih. Aman. Nah, ini perbedaannya kenapa ini? Untuk carport dan teras bisa ada jeda ini berapa sih 10 cm kayaknya. Sekitar 10 cm Pak Eri. Jadi kita emang semuanya sebenarnya request dari yang punya rumah juga. Yang punya rumah jadi berarti. Kita ngikutin. Ini juga keramiknya request yang punya rumah semua. Ya, nah, ini ukurannya berapa ini beda ini yang ini? Ini kalau untuk lebar keseluruhan 3 kali 3. 3 kali 3 sama 40. Nah, ini keramik ya, keramik 50 ini ya. 50 yang ini. 50 kali 50 motif halus ya. Nah, di sini udah ada kursi juga buat santai ya. Nah, ini Pak Jombi, ini buat apa ini fungsinya ini, Pak Jombi? Oh, ini ya. Jadi ini kan awalnya kan ini sumur. Nah, sumur. Jadi gimana caranya kita biar nggak makan tempat juga, Pak Eri. Jadi ini tapi ini sumur. Kita masih bisa buka tutup. Nah, ini teman-teman, fungsinya ini bak kontrol apa? Sumur ya ini, Mas. Ya, sumur bukan bak kontrol. Satelit ya. Satelit ini. Jadi biar gampang perbaikan apa? Ini untuk fungsinya satelit aja ya. Nah, untuk fasad yang ini aslinya ini dirobah apa gimana ya? Kalau ini emang dari bawaan. Dari bawaan. Jadi nggak boleh dirobah. Nggak boleh. Ya teman-teman, ini masih ori bawaan dari developer. Nah, ini teman-teman, nih Pak Jambi, kenapa ini bisa ringnya jaraknya? Keras sih orang Sunda mah. Ya benar-benar dari. Jadi gini, kebanyakan kan kadang-kadang kita baja ringan jaraknya agak jauh ya.
ternyata ini biar aman juga sih, biar aman, biar aman. Jadi ketika ada perbaikan ke atas sih, jadi nggak terlalu takut lah buat naik ke atas. Jadi jarak antar rank ini sekitar 50 cm. 50 cm jaraknya. Ya, berarti ke sini 50 cm, ke sini 50 cm. Nah, teman-teman jadi lebih kokoh. Nah, untuk dari lantai ke atas tuh berapa ini tingginya nih? Ini kalau yang dari depan ini sekitar 3 meter. 3 meter. 3 meter. Nah, dari sini 3 meter setengah. Jadi keturunan 50 cm. Aman lah kalau buat pakai spandek pasir itu aman. Aman. Nah, kalau untuk renovasi bagian fasad atau teras ini berapa biasa? Untuk khusus buat depan ya. Buat depan tuh sekitar 25 juta sih, Mas. 25 juta. Kita review dapurnya ya. Boleh, boleh. Ayo. Nah, untuk dapurnya ukurannya berapa kali berapa ini, Pak Jami? Untuk ukuran dapur kita ini kemarin 2 meter kali 3. 2 meter kali 3. Nah, kemarin ini kosong apa gimana ini? Enggak, kemarin dari bawaannya rumahan ini setengahnya loh. Setengahnya? Setengahnya, ya. Jadi kita nambah setengahnya lagi. Berarti ini dari 20% separoh ya gitu ya. Nah, untuk keramiknya kemarin ada keramiknya enggak ini? Keramik enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Jadi awalnya itu, ini meja kompor ada di sini, Peri. Oh, jadi teman-teman untuk meja kompor tuh sebelah sini, awalnya sekarang pindah ke sini. Nah, untuk ukuran meja kompor ini berapa? Meja kompor ini 60, 60 kali 2 meter 10. 2 meter 10, ini menggunakan granit? Granit ini keramik, Pak Eri. Oh, keramik, bukan granit? Keramik, cuman ukurannya yang 60. Oh, 60 ya teman, ini bukan granit, ini keramik. Nah, sama juga ini keramik juga ya? Keramik juga. Nah, untuk bawahnya ini? Bawah ini kita nggak inklet. Nggak inklet, beda lagi. Memang beda lagi. Nah, untuk ceiling dari bawah ke atas ini berapa ini? Ini 2 meter 80. 2 meter 80 tingginya. 2 meter 80, iya. Untuk plafonnya menggunakan? Plafon pakai plafon gipsum. Pakai gipsum, nah, atasnya? Atasnya kita pakai spandek, asbes. Asbes, rantainya apa itu? Jaringan. Jaringan. Nah, untuk dapurnya berapa ini? Dapur. Renovasi seperti ini. Oh, jadi gini, Pak Eri, kemarin kita sebenarnya include semua ya. Jadi nggak separuh-separuh. Jadi yang punya rumah pengen terima jadi, kita depan sama dapur sama keramik tuh sekitar habis 52 juta. 52 juta ya, sudah 52. Depan, belakang udah ikut semua sama pagar ya, sama termasuk ganti keramik. Bersih aja. Iya, udah bersih. Oh, gitu. Termasuk ganti keramik juga ini. Ya, termasuk ganti keramik semua, kamar 2, ruang tamu sama ini. Berarti yang direnovasi semua kamar? Iya, kamar dapur, juga. Kamar ganti keramik dong sih. Kalau kamar ganti keramik, ganti keramik. Nah, jika sahabat Midkis nanti mau apa renovasi rumah, untuk daerah mana aja nih yang dikerjakan? Selama ini kita pekerjaan ada di daerah kota Tangerang sama Kabupaten Tangerang. Nah, seandainya luar kota? Luar kota bisa. Bisa. Ya, palingnya kalau misalkan luar kota kita jadwalnya nggak terlalu padat. Ya. Masih kita atur. Cuman lagi tuh, kalau misalkan banyak, kita nggak bisa pegang. Kita Nah, jika sahabat Bikis nanti mau renovasi atau menghubungi Bapak Jombi, nomornya berapa ini? Untuk nomornya 0812-969-4454, itu via WhatsApp. Via WhatsApp. WhatsApp. Baik, terima kasih Pak Jombi. Ya, sama-sama Pak Eri. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.